Hai, Assalamualaikum. Selamat datang dan jumpa lagi dalam channel Zai Ismail. Untuk Shopee unboxing hari ini, Akak akan unboxing dan Akak akan review drawer shoe cabinet yang Akak akan letak dekat belakang pintu dekat sini. Kabinet ni Akak beli dengan harga RM385 pre-order. Dia memang ambil masa lama lah untuk sampai. Akak order 17 hari bulan 3 2021, 24 hari bulan 4 baru dia hantar kat rumah Akak. Untuk link drawer shoe cabinet ni, Akak akan letak kat bahagian description kat bahagian bawah. So kalau korang berminat nak tengok ataupun nak survey, korang boleh klik dekat link tu. Kalau kita tengok dia punya kotak ni, memang kotak dia dah teruk gila. Hopefully isi dalam dia tak ada apa-apa lah. Dengan talinya macam dah terputus bekas seretan ni. Lepas tu kotak dia pun dah jadi macam gini dah. Dah terbuka-buka dah. Kat sini pun sama. Memang kotak dia ni dah tak ada rupa yang elok dah lah. Hopefully isi dalam dia tak ada masalah. Tapi untuk tengok kita kena buka dululah. Kalau korang tengok ada satu handle kat sini. Ada satu je dia bagi handle kat sini. Tak tahulah mungkin dah ada kat dalam ke. Yang ni dia tertinggal jadi dia baru letak. Tapi sini sebenarnya dah ada lubang. Jadi sama ada dia letak kat dalam ataupun semua dia letak kat luar ni. Dan kemudian yang ni terjatuh. Sebab kalau tengok kan macam gini je dia letak. Thank you.
Tadi yang akak tunjuk tadi, kotak dia macam dah nak hancur dah, terbuka sana, terbuka sini. Tapi tak ada major defect lah papan-papan kat dalam tu. Cumanya ada beberapa minor defect, bukan beberapa lah, memang kat semua papan ada macam gini lah. Dia dah terkopek dah, dia punya atas yang color tu. Semua papan macam tu. Lepas tu ada beberapa papan yang kat bahagian tepi ni dia dah pecah. Lepas tu yang ni ada papan dia macam ada melekat benda entah apa entah, tapi tak boleh nak buang. Tapi rasanya warna soft purple ni bahagian dalam. Sebab akak order warna putih, ada part papan ni yang bahagian purple. Lepas tu ni bahagian dalam ni.
Lepas tu yang paling penting dan yang paling nak marah sekali, dia tak sediakan manual. Kat papan dia ni pun tak ada satu pun label. Memang semua papan tak ada label sebab memang tak ada manual pun. Dia expect kita boleh pasang sendiri. Sebab yang ni daripada China ni. Akak sebenarnya akak beli dari yang seller local. Sebelum tu akak dah ada yang lagi murah sebenarnya dari seller China. Tapi akak takut dia tak ada manual. Jadi akak belilah dari seller local ni walaupun mahal sikit. Rupa-rupanya yang ni pun tak ada manual juga. So tak tahu macam mana nak pasang yang kat belakang banyak-banyak tu. Bukannya akak nanti bertukar pun. Semua kebanyakan yang akak buat sebelum ni, akak refer manual je. Jadi bila yang ni tak ada manual ni memang tak tahulah jadi apa nanti. Lepas tu skru-skru dia semua dia letak macam gini je. Memang satu apa pun tak ada label. Papan tak ada label, skru tak ada label, manual pun tak ada. Okay, walaupun dalam kotak tu tak ada manual, akak pasang je ikut yang apa akak faham. Dan akak refer ada dalam kat kedai tu, dekat bahagian review tu ada seorang buyer tu dia share manual. Jadi akak save dan letak dekat akak punya gallery. Akak refer dekat situ. Lepas tu tadi kan akak ada kata papan tak ada yang major defect kan. Kalau tengok yang ni, yang ni dia tercabut semua. Kalau nak kata kerosakan sebab courier company, papan lain semua okey. Yang ni je yang tak okey. Setakat ni lah akak tengok setakat ni. Lepas tu yang ni rasanya dia duduk kat bahagian, bukanlah duduk bahagian luar-luar pun kalau nak rosak. Kalau nak rosak sebab courier pun dia akan rosak kat tepi-tepi inilah kan. Dia akan patah tak pun. Tapi ini kat sini tercabut terus dan langsung tak ada dalam kotak yang bahagian pecah ni. Maksudnya dia hilang sebelum dihantar lagi. Masa dia orang tengah check tu. Jadi dia orang lupa nak masukkan manual dan dia orang check, dia orang tak check yang ni dia tak ada, dia rosak. Sebab yang ni tempat yang nak masuk papan ni sepatutnya ada dia macam gini. Kat bawah ni ada macam gini supaya nanti bila kita masukkan papan dia akan sangkut kat sini. Dia akan sangkut kat sini. Tapi yang ni dia tak boleh nak sangkut. Jadi bila kita letak barang nanti dia akan jatuh ke bawah. Tapi tak apalah sebab kat kiri dengan kanan ni dia ada. Jadi bila barang, tak boleh letak barang berat-berat lah kat sini. Tapi drawer pun kecil je, tak boleh letak barang berat-berat pun. Tapi sebenarnya dia akan efek lah nanti kat sini. Dia akan macam melendut nanti. Bila akak pasang kabinet ni, akak stuck dekat drawer dia. Sebab kat sini kan, akak nak paku dia, dia kena paku sini satu. Dan yang ni satu tempat paku dia. Tapi bila macam ni, akak tak boleh nak paku sebab dia tak ada lubang kat sini. Jadi akak dah tengok YouTube, bila korang nak buka benda ni kan, dia ada tiga part. Satu, yang ni kita kena pasang dekat body dia. Yang ni kita akan screw kat sini dan dekat sini nanti. Lepas tu yang ni yang paling kecil sekali ni, kita kena screw dekat dia punya drawer yang papan yang kita nak tarik keluar tu. Jadi yang ni, bila korang nak buka tu, korang kena tolak dia yang ni. Korang kena tolak, try lah tolak sama ada ke bawah ataupun ke atas. Agak try yang ni dulu, dia akan tercabut. Korang kena tolak yang ni, baru dia akan tercabut. Bila korang nak pasang balik tu, korang masukkan balik macam gini. Jadi dia akan masuk balik. Okay, kita try balik. Dia dah tercabut dah. Macam tu lah bila korang nak buka benda ni, supaya korang boleh screw dekat dia punya drawer dia. Untuk papan yang ni, dapat sama besar tau, ada dua papan. Satu yang ni ada lubang ni. Satu lagi yang ni. Tapi ada satu bahagian tu dia tak muat, dia menggelembung. Jadi akak terpaksa potong kat sini dengan pisau sampai patah pisau tu dapat gagal. Tu pun masih lagi macam ketat juga lagi ni. Kiranya dua bahagian tu dapat papan yang sama tapi dia punya batang tempat nak sangkut tu tak sama. Untuk papan besar ni kan yang kita nak slide dia ni, kat sini bila kita nak buka tu kan dia kena buka macam gini kan. Dia kena buka macam gini. Macam gitu. Macam ginilah kita akan buka tu. Jadi kat sini sepatutnya ada lubang lah untuk kita bubuh benda ni. Tapi dia tak ada lubang kat sini. Dia tak ada lubang sebab dia dah tutup. Jenuh akak mencari. Bila akak cek balik, rupanya kat sini lubang dia.
Jadi kena tengok betul-betul. Ni pun tak nampak ha lubang dekat sini ni. Jadi akak kena tebuk balik kat sini. Shoe cabinet ni akak letak belakang pintu. Yang ni pintu rumah akak. Pintu utama. Jadi bila apa ni, bila balik rumah kan, nak letak kunci ke, letak dalam ni lah. Kasut yang jarang-jarang pakai, kita letak kat sini lah. Karang yang selalu pakai tu letak kat luar. Cumanya kat sini akak ada beli satu jewelry organizer kat sini, dengan satu tabung bumi yang akak letak kat sini. Tapi tak sampai lagi lah, akak beli dekat Shopee. Kabinet ni okey, cantik kalau ikutkan. Cumanya masalahnya sebab akak tak dapat manual. Seller bagi tahu sekarang ni dah tak dapat manual. Dia kata dia bagi video je. Tapi bila dia bagi link ke video tu, akak tak boleh buka pun link tu. Jadi akak refer dekat, ada satu buyer dekat Shopee tu, kedai ni juga, yang dia ada post gambar dekat situ, gambar manual. Tapi gambar manual tu memang tak clear lah, sebab gambar dia pun dia ambil daripada jarak jauh kan. Lepas tu yang lain tu akak main pasang je lah, yang mana yang akak rasa betul. Sebab tu tadi yang ni, papan yang penyangkut kat sini dengan kat belakang, ada tiga papan ni, akak kena buka balik dan kena pasang balik. Sebab akak tak pasang skru kat sini, sepatutnya kena pasang skru. Akak ingatkan boleh main sangkut macam tu je, rupa-rupanya tak. Jadi kena dua kali pasang tadi. Lepas tu kat bahagian belakang ni, ada satu kat bahagian kat bawah kat belakang ni, ada satu lubang dekat kayu tu. Kalau macam kita nak drill benda ni ke dinding, kita boleh drill kat situ lah. Tapi dia punya kayu dengan dinding tu macam agak selang jugalah, jauh juga sebenarnya. Jadi kalau drill pun, dia punya skru tu memang akan nampak kat situ, ada gap kat situ. Cumanya yang ni akak tak tahu nak buat macam mana dah. Dia tak boleh nak rapat. Itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.